Sebagai salah satu aktris yang cinta dan peduli terhadap binatang, Cinta Laura kemarin menyempatkan diri untuk mengikuti acara Car Free Day dan meramaikan kampanye untuk tolak uji kosmetik kepada hewan. Dalam kampanyenya tersebut, Cinta mengajak para pengunjung untuk menandatangani petisi yang bertujuan untuk mengakhiri pengujian kosmetik kepada binatang. Hari ini aku ada di Car Free Day karena aku pengen bikin awareness buat teman-teman yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Bahwa di dunia ini yang untuk bikin satu produk makeup aja mereka nyakitin atau bisa ngebunuh lebih dari 1400 binatang, dan setiap tahun hampir 500 juta binatang disakitin atau dibunuh di industri makeup. And I want to create awareness karena I'm an animal lover. I love all animals. Mau itu kucing atau anjing atau kelinci atau dolphin atau tikus, like whatever it is, I love animals. Dan aku ngerasa kita harus bikin awareness bahwa kita harus berhenti pakai menggunakan binatang untuk kosmetik. Jadi hari ini aku ngajak teman-teman di Jakarta Free Day untuk tanda tangan petition untuk ngeberhentiin animal testing. Karena sekarang masih 80% produk-produk makeup masih menggunakan animal testing. Cuma 20% yang benar-benar udah cruelty free dan benar-benar against animal testing. All of my time.